ada di sini karena sayang. Kalau tidak sayang, nggak mungkin ada di sini. Tapi yang tidak datang di sini itu lebih sayang. Lebih sayang pada uangnya, nggak mau mengeluarkan. Itulah sayang. Sayang itu penting. Sayangnya membuat kita merasa memiliki. Kalau Anda sayang pada kampus, Anda merasa memiliki kampus. Itu penting. Sayang, kalau saya sama istri, wah jangan ditanya. Itu orang paling sayang sama istri. Karena sayang nomor istri itu nomor satu. Sayang istri nomor satu buat saya. Karena ada nomor dua, nomor tiga, nomor... Jadi sayang, kalau saya jalan-jalan ke mall, kalau nanti ke Jakarta lihat saya jalan-jalan ke mall, istri saya gandeng, gak pernah saya lepas. Loh, karena kalau saya lepas, saya belajar gak karuan. Saya gandeng terus. Sayang sama dompet. Kalau saya pulang kerja, bawa uang misalnya ke rumah, di kayak dompet ada 1 juta. Ketemu istri, saking sayangnya, saya kasih langsung 50 ribu. Itu sayang. Sayang kalau dikasihkan semua. Harus ada yang disimpan. Saya itu bukan pelit, tapi saya kalau kasih belanja istri itu gitu. Bu, ini di dompet tinggal 100 ribu. Saya gandeng di depan cermin. Nah, itu yang di cermin buat kamu, yang ini buat kamu. Adil jadinya patut. Kalau sama istri saya seperti itu. Silahkan dicoba. Ini luar biasa, benar. Silahkan dicoba. Tapi saya punya istri itu memang... Mungkin saking sayangnya ya. Dulu waktu pertama menikah itu, waduh larangannya pada saya banyak. Saya baru keluar mau kerja gitu. Pesennya apa? Kamu gak boleh minum-minum. Ya, gak boleh main judi. Ya, gak boleh main perempuan. Ya, tersiksa. Akhirnya saya punya cara. Kebetulan pas kerja ada, mohon maaf, di pengemis gembel. Saya tes, kamu tak kasih 50 ribu. Nanti kamu minum-minum. Saya nggak pernah mabuk, Pak, seumur hidup. Oh, bagus. Tak kasih 100 ribu, kamu judi. Mending ditabung, Pak. Saya nggak pernah judi. Wah, hebat. Tak kasih 200 ribu, kamu main perempuan. Dosa, Pak. Saya nggak pernah main perempuan. Kamu ikut ke rumah, saya kasih 1 juta. Saya tunjukkan ke istri saya. Laki-laki kalau nggak pernah minum, nggak pernah judi, nggak pernah main perempuan, jadinya gembel. Apa pengen punya suami gembel? Sekarang itu udah, saya menikah udah hampir 20 tahun. 20 tahun, iya. 18 tahun, 19 tahun. Sekarang kebetulan tetangga itu kan, ya baru nikah. Itu kalau suaminya berangkat, nyium kening istrinya gitu, istri saya melihat udah pengen. Bahwa bayar tetangga itu. Loh aku sih mau, tapi tanya dulu istrinya dia mau gak? Kan kita terus membahagiakan istri. Tapi gak sampai lama. Ya tetangga yang pamer-pamer itu gak sampai lama menikah. Mohon maaf, cerai. Curhat suaminya ke saya. Calon dong, ya ini repot punya istri karyawan bank. Itu kan enak, pintar ngurus duit. Enak apanya, dulu nikah aja mas kawinnya ribet. Loh apa? Seperangkat alat sholat. Loh kan biasa kan? Kalau diajak seperangkat alat sholat mas kawin kan biasa. Di situ katanya ribet. Loh kenapa ribet? Itu seperangkat alat sholat berupa imam, jamaah, beserta masjidnya. Dan curiga, jangan-jangan istrinya ikut gafatar. Orang satu kampung diajak semua. Sudah nikah, hijab kabul, selesai malam pertama. Diajak ke kamar, mentang-mentang karyawan bank, dia teriak. Apa? Masukkan nomor PIN. Masa? Iya, Cak. Terus saya masukkan nomor PIN. Teriak lagi. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Oh, akhirnya bisa. Ternyata ketahuan istrinya ATM bersama. Tapi ini jangan tepuk tangan dulu. Saya kan khawatir. Takut-takutnya saya pernah ambil uang di sana kan. Makanya juga ATM bersama. Kalau darurat yang bisa